Yo, final exam selesai. Selesai. Jadi sekarang karena final exam kita udah selesai semua, jadi kita mau pergi cari ramen. Makan-makan. Oh, bukan. Mie ayam. Mie sapi. Mie ayam Bandung. Oh my god, kangen banget. Ya ampun. Oke, sekarang kita mau pergi. Jadi ikutin kita terus ya. Jangan lupa di-subscribe kalau yang belum di-subscribe. Boleh banget di-like, boleh banget di-komen juga. See ya. My god, kampus sepi banget. Udah pada liburan summer vacation, guys. Cuman kita doang tuh. No one. Nih ya, gak enaknya karena kita gak punya apa namanya kendaraan pribadi, kita harus cepet-cepet cari bus. Di sini juga rute busnya itu tuh tergantung kalian mau kemana dulu, ya kan, seperti biasa. Untuk aplikasinya ada aplikasi khusus gitu. Apa ya nama Taiwan bus? Gak bercanda, aku lupa namanya. Ntar aku tunjukin. Dan di jam-jam tertentu. Tapi bagusnya di Taichung ini, busnya itu tuh setiap halte tuh jelas, guys. Ada di beberapa kota yang haltenya itu gak begitu kelihatan gitu loh. Tada, kampusku. Say bye buat beberapa minggu depan. Kalau enggak tahu ya, kita ada tugas kesini atau enggak. Halo. Jadi sekarang aku mau meluncur ke tempat makanan yang aku maksud. Karena aku berangkatnya dari sekolah, jadi rute startnya dari sekolah aku. Jadi kan kita mau ke arah Ufang. Nah, kita tinggal cari rutenya lewat apps, terus kita cari tahu busnya datang berapa menit lagi. Selagi kita jalan, kan kita butuh waktu kan? Kadang kalau butuh nunggu, nggak begitu masalah. Karena di kampus aku itu ada halte busnya gitu. Kalau udah sampai di Ufeng, kita harus jalan sekitar 6 menit kurang lebih untuk ke tempat makan yang kita tuju. Untuk namanya ada di description ya, kalau ada yang penasaran. Nah, sebelum ambil makanan, kita wajib pakai sarung tangan. Apa sih namanya itu yang plastik-plastik pokoknya? Ini tuh dibagi jadi dua paket. Ada paket A sama paket B. Bedanya apa? Di lauknya gitu. Jadi kalau di paket A, khusus untuk dibawain itu beda. Kalau paket B, dagingnya juga beda. Tapi untuk sayur-sayurannya gitu tuh sama. Nah, untuk harganya juga beda ya, tergantung seper gramnya. Plus, kalau udah selesai lauk-melauk, bayar deh. Jangan lupa ambil nasi. Plus diminum, plus nasi. Oh, di sini nggak ada minian, cuman ada nasi. Ini baunya rempah-rempah banget sih. Pedasnya pedas apa ya? Lada anjir. Pedas aja. Enggak, biasa aja. Sekarang bilang biasa aja, tunggu suapan ketiga ya, guys. Makan. Bumbunya jauh lebih kerasa. Tapi masih ngangenin hotpot sekolah gak sih? Sama kayak sayur. Ini buat kayak gini gitu. Oh, sawi. Oh, sawi. Ya, iya. Ayo ntar kita challenge bikin hotpot sendiri di rumah. Dengan bumbu ala kadarnya. Bumbu saset. Kalau di musim dingin yang paling enak pasti hotpot.
di mana-mana ada hotpot. Tapi kalau sekarang kayaknya ini balo es itu enggak sih? Yang es-es itu. Nanti deh kita kapan-kapan makan es. Ada daging. Bakso ikan atau bakso ayam, banyakan bakso babi dari yang orang-orang bilang ya. Aku kan coba penyalur ya guys ya. Kayak telur ikan. Enak tuh kalau dikasih telur. Telur setengah mateng. Ada yang teh, ada yang air putih biasa. Jadi aku pilihnya yang teh. Kalau ada yang teh, kenapa tidak? Karena aku kangen es teh manis, guys. Guys, aku ketemu jodoh. Rambutnya kayak aku, literally ya aku. Maaf, guys. Kami bisu, guys. Ya. Mau lihat gak nih? Ya. Kali ini aku tambahin sambal ya. Biasanya sambal ini bikin aku agak rada pedes sih. Ini beneran sambal kan? Enggak. Bukan sambal ya? Bukan sambal guys. Ada biji-bijian ya. Ya ini wijen beneran. Salah guys. Jamur. Ini ketika bumbunya, kuahnya itu ditaruhin di nasi lebih enak aja. Suapannya benar-benar terakhir. Penutupan. Jadi, thank you buat kalian yang udah ngikutin aku karena makanan aku udah habis. Ditunggu nextnya, kita bakalan nyoba kulineran ke beberapa tempat dan jalan-jalan pasti karena udah summer break, summer vacation. Thank you buat kalian yang udah nonton sampai sini. Jangan lupa di subscribe karena bakalan jalan-jalan. So yeah, thank you buat hari ini. Bye. Subscribe.